testimoni. Itulah hasil pemikiran filsuf sejati. Nada Karl Marx, Engels, Althusser, dan juga Horkheimer, Antonio Gramsci, dan Adorno. Industri budaya menjadi problema dan juga menjadi bukti bahwa budaya kita telah distandarisasi. Oh budaya masa menjadi niscaya. Konsep hegemoni yang dikenalkan oleh Gramsci ditandai dengan adanya sebuah dominasi. Penguasaan dengan kepemimpinan moral intelektual dilakukan secara terjadi berbeda dengan RSD. Semua di atas berasal dari kondisi serupa. Menentang sebuah sistem kapitalis yang tak pernah memikirkan nasib pekerja. Hanya satu cara untuk mengalahkannya, yaitu revolusi. Zona Kiri.